Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah dan para kekasihnya. Hari ini 24 Hai bulan 10 2018 berlakunya bersejarah di bumi Mesir, yang mana restoran Jewish Corner Kaherah yang telah dirasmikan oleh Tuan Rashidi Abdullah selaku pengurusi eksekutif JSB Holding dan juga bersama Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengurusi lembaga penasihat dan juga bersama Datuk Norman Hakim Fortin selaku CEO JSB Holdings, yang mana JH Corner ini terletak di kawasan penempatan Melayu, berada di Jalan Besar, dan juga ia merupakan cawangan restoran JSB Holding yang kedua lah di Mesir. Respon masyarakat di sini alhamdulillah, sama ada pelajar Melayu sendiri dan juga masyarakat setempat, sangat-sangat positif lah, dan kita sangat menjadi contoh kepada masyarakat yang lainnya untuk menjadi manusia, sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dari saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Noh untuk Remaja Pembela Umah dan F1 TV. Sekian.